Oke guys, selamat pagi. Di hari Minggu yang cerah ini kita sekarang berkunjung ke SSB Saraso yang ada di lokasi Gugua Talang yang dibina oleh seorang legend sementara Guru Ayah. Oke, kita coba minta komentar sedikit, bincang-bincang sama pembina-pembina Saraso. Sekarang kita ada di home base SSB Saraso. Lihat anak-anak latihan setiap minggu ini. Beliau itu yang membina legend. Baik, untuk Bapak di depan kita ada wali murid SSB Saraso. Kita tanya-tanya sedikit. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan namanya Pak. Nama saya, kalau panggilan saya sehari-hari si Eza. Berapa orang anaknya yang ikut latihan di sini Pak? Kalau ini sekarang baru satu orang. Satu orang, namanya siapa Pak? Si Firzi. Bagaimana pendapat Bapak, anak Bapak ikut pelatihan di sepak bola di SSB Saraso? Kalau untuk sementara ini sungguh saya pribadi untuk orang tua sangat membangga, bangga sekali Pak. Selama ini untuk latihannya baru latihan 3 kali udah bisa tampil di Payakumbu. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan namanya Pak. Safril. Berapa orang anaknya yang ikut latihan di sini Pak? Satu. Namanya siapa Pak? Fauzil. Bagaimana pendapat Bapak setelah anak Bapak ikut pelatihan sepak bola di sini Pak? Ya sekarang ini memuaskan lah. Memuaskan Pak? Ya. Latihan di sini. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan diri ya Pak? Nama saya Doris. Orang tua dari salah satu anak dari klub Saraso. Berapa orang anaknya yang ikut? Ikut satu orang. Satu orang namanya siapa Pak? Zafran. Bagaimana pendapat Bapak setelah anaknya ikut di SSB Saraso ini Pak? Ini yang pertama itu positifnya anak-anak bisa keluar dari apa namanya melatih fisiknya, mentalnya bagus dengan sepak bola ini. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak ini bersama klub Saraso berkembang dengan baik sehingga bisa untuk membanggakanlah kedua orang tua maupun klub-klub Saraso dan negeri Gugua ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, makasih. Waktunya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan diri ya Pak. Namo Pes, salah seorang ada anak di Saraso ini mau satu orang mendampingi Pak. Dua orang Pak. Iya. Siapa nama anaknya Pak? Azel satu, Nevan satu. Bagaimana pendapat Bapak setelah anaknya ikut pelatihan di SSB Saraso ini? Sangat puas Pak, karena pembinaannya begitu bagus lah kira-kira. Dari teknik dasar sampai ke fisik sampai ke cara dia mempunyai tim bagus Pak. Bagus. Terima kasih Pak atas waktunya. Bu, minta waktu sebentar, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dirinya, Bu. Yuriza.
Berapa orang anaknya ikut SSB, Bu? Satu orang. Satu orang. Siapa namanya, Bu? Chandra Andika Pratama. Bagaimana pendapat Ibu setelah anaknya ikut SSB Sarasu ini? Sangat memuaskan lah. Sangat memuaskan, Bu? Ya. Mungkin Ibu juga peminat sepak bola mungkin, Bu, ya? Sangat peminat. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, Ibu bapak penonton YouTube Mersa Family, sekarang di depan kita ada dua orang petinggi SSB Saraso. Kita kenalan dulu. Kita mulai satu persatu. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Mohon diperkenalkan diri, Pak. Nama saya Nopelius. Saya di sini bertindak sebagai manajer merangkap dari bendahara dari SSB Saraso ini. Kebetulan di SSB Saraso ini juga ada anak saya namanya Muhammad Faris Nopira. Mungkin umurnya baru 7 tahun, jadi posisi sebagai striker. Iya, iya, iya. Kalau bapak juga pengurus, tidak mungkin saya rasa pendapat bapak anaknya kan sudah pasti kan. Tunggu, assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon diperkenalkan diri, Pak. Nama Rayon. Kebetulan di SSB Seraso itu dipercaya sebagai sekretaris. Kemudian anak juga ada ikut, itu namanya Fatan Salman Rai, itu posisi pemain depan. Oh gitu Pak ya. Yeah. Mungkin yang akan saya tanya kepada bapak berdua, tolong rapat lagi. Kira-kira tahun berapa SSB Saraso berdiri? Kalau SSB Saraso ini secara akta notarisnya berdiri pada tahun 2018. Jadi kami ini mungkin sebagai pengurus yang baru. SSB-nya sudah lama. Pelatihnya tetap masih ada ya. Kemudian di SSB Saraso ini juga sudah melahirkan satu orang pemain andal sekarang bermain untuk PON Jambi, yaitu Husnul Qori. Jadi kemarin dia ikut seleksi dari pra PON Jambi, alhamdulillah dia lolos dan sekarang bermain di Persikota sudah penuh. Dan banyak alumni-alumni dari SSB kita ini bermain di tim Gunung Talang kemarin. Mayoritas bermain di Anagosu FC. Itulah mungkin tambahan dari kami sebagai pengurus. Dan kemarin selama kepengurusan kami ini, kami sudah dua kali mengikuti kompetisi di luar Kabupaten Solok. Di kemarin di Sijunjung kita lolos sampai semifinal. Kemudian di pihak Kumbuh kita lolos sampai ke 16 besar. Luar biasa Pak. Bapak sebagai sekretaris mungkin bisa bapak informasikan susunan pengurus intinya mulai dari ketua mungkin? Dari sekretaris kita, ketua itu ada Debi Ruli Sandi, ketua umumnya. Kemudian sekretaris kita sendiri. Setelah itu ada manajer dulu bapak Nopelius sudah memperkenalkan diri. Kemudian kop kepala ada itu Zul ayah. Nah kita kenal dengan ayah. Kemudian dibantu oleh Dakuk Ricky. Kemudian kop Nico juga. Kemudian mungkin sedang sakit juga ada kop Tete. Lagi stamina juga. Maklum cuaca pada saat sekarang. Apakah ada kendala selama mengurus SSB Saraso ini? Kendala tentu saja ada, tetapi kita berusaha memecahkan bersama-sama dengan bantuan dari orang tua serta kita pengurus, ya kita rembukan secara bersama-sama dan alhamdulillah setiap kendala-kendala yang ada bisa kita atasi. Bisa Pak ya, lancar Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin di SSB Saraso ini sudah banyak trofi mungkin pertandingan tingkat SSB. Nah mungkin kalau tingkat selama kita pengurus, karena kita baru dua kali kita ikut kompetisi. Kemarin di pihak Kumbuh kita mendapat satu buah trofi, yaitu sebagai tim fair play. Mungkin kalau yang lainnya mungkin juga tambahan dari kami Pak, murid-murid Saraso ini juga bukan hanya dari Kota Gadang Gugok, ada dari Malang, dari Batang Barus, dari Cepak, ada dari Kota Baru. Alamat SSB Saraso di mana? Alamat sekarang di lapangan Melati Negari Kota Gadang Gugok. Sekretariatnya di Pasar Baru. Sekretariatnya di Pasar Baru. Pasar Baru. Jadi dekat, kalau perabot ayah. Dekat perabot ayah. Jadi kalau ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke
KSSB Sarasoi yang berdomisili di sekitar Kecamatan Gunung Talang dapat untuk mendaftar ke mana? Mungkin menghubungi ayah di perabot ayah. Iya, iya. Mungkin juga menghubungi kami via WA. Iya. 0813-63-46-5902. Iya, iya, iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu bapak penonton YouTube Mersa Family, ini kunjungan utama kita ke SSB Soraso. Kita kenalan dan kita berjumpa dengan figur utamanya yaitu pelatih kepala di SSB Soraso. Kita kenalan dan tanya-tanya sedikit. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan diri ya mbak. Nama Zulayah, panggilan Seriari Zulayah. Posisinya di tim ini, Pak? Posisi di tim sebagai kepala. Ah, pelatih, kira-kira begitu. Pelatih kepala, ayah ya. Yang kita tanya-tanya sedikit, ayah. Sudah berapa lama ayah melatih di SSB Sarasu ini? Kalau lama, sejak SSB berdiri, kisaran 2018. Dari awal, ayah ya? Berarti ayah ikut sebagai penggagas berdirinya SSB nih? Iya. Iya. Motivasinya mendirikan SSB ini apa dulunya ya? Kalau motivasi pengen membina adik-adik supaya nanti sudah besar bisa berguna bagi orang banyak. Kira-kira begitu. Ah, kira-kira begitu ya. Ada kendala selama menjadi pelatih SSB Seraso ya? Kalau kendala banyak. Yang namanya anak-anak ya, bermacam-macam. Iya. Ini yang mau kita tanya lagi ya, yang diterima siswa mendaftar dari umur berapa ke berapa ya? Berawal dari SSB yang baru mulai ya. Umur anak-anak yang diterima? Umur anak-anak berkisaran kelahiran 2011, ada 2012, 13, 14, 15, sampai 16. Jadi paling kecil umur-umur berapa ya? Umur 5 tahun, 6 tahun? Atau? Yang paling kecil umurnya kelahiran 2016. 2016, sekarang 2023 berarti 6 tahun. Masuk masih, 7 tahun, Mas? Ya, masih STK. Masih STK ya. Sekarang kira-kira muridnya, siswanya berapa orang ya? Berkisar sekitar 60-an lah. 60 orang ya? Ya. Ini sebagian ya? Ha? Ini sebagian yang hadir, ada beberapa murid yang berhalangan hadir karena sakit, karena kegiatan agama. Jadi pagi hari ini tidak bisa hadir. Ini SSB ini latihannya hari-hari apa saja ya? Latihan untuk sementara minggu pagi, terus ditambah sore hari Jumat. Iya. Sudah adakah prestasi atau sumbangan SSB Seraso kepada sepak bola Kabupaten Solo ya?
Alhamdulillah untuk sementara anak-anak SSB Serasu sudah ada yang memperkuat tim-tim senior seperti anak USO, ada untuk Kabupaten Solok juga ada menyumbang, dan juga alhamdulillah pada kegiatan hari ini salah seorang pemain SSB Serasu bermain di Prapon Jambi. Oh, iya. Itu mantan dari SSB Serasu, sekarang dalam TC penuh untuk mempersiapkan menuju uji coba ke daerah Pulau Jawa. Iya. Nah, sedikit ayah, imbauan ayah kepada orang tua dari anak-anak ini agar tidak ragu-ragu untuk mengantarkan anaknya untuk ikut latihan sepak bola dari usia sedini mungkin. Diminta kepada orang tua untuk mengangkat semangat ya, motivasi anak-anak untuk bisa berlatih, bermain bola. Mudah-mudahan saja segala kegiatan di lapangan melatih di SSB Serasu tetap semangat lah. Mungkin pertanyaannya cuma itu ya. Hidup Serasu! Hidup Serasu! Hidup Serasu! Satu kali lagi ya. Hidup Serasu! Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Mohon diperkenalkan diri Pak. Nama Ricky Henry. Posisi sekarang sebagai pembantu pelatih. Sudah lama, berapa lama ikut melatih di SSB Serasu Pak? Selama Serasu berdiri Pak, itu mungkin lebih kurang dari 3 bulan. Pasti banyak suka-duka ya Pak? Pastilah Pak. Mudah-mudahan banyak suka ya Pak? Amin. Mungkin pesan-pesan Bapak untuk siswanya? Kalau untuk siswa pesan-pesannya ini Pak, semakin hari Serasu semakin berkembang itu Pak. Mantap, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon perkenalkan diri ya Pak. Nama saya Freddy. Berapa orang anaknya yang ikut SSB Serasu Pak? Satu. Siapa namanya Pak? Gibran. Bagaimana pendapat Bapak anaknya ikut SSB Serasu ini? Untuk SSB ini sangat bagus sekali. Jadi anak-anak itu kreatif jadinya, dan juga ada kegiatan-kegiatan positif. Jadi sangat bagus sekali kalau kegiatan bikin oleh adik-adik kita itu sangat bagus sekali. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ini di depan kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mohon diperkenalkan dirinya Bu. Nama Mama Galang. Oh, Mama Galang. Jadi berapa orang anaknya ikut SSB Bu? Dua orang. Dua orang, Galang satu? Gerit satu. Bagaimana pendapat Ibu anaknya ikut SSB Serasu? Pendapat sangat mendukung sekali. Bagaimana anak bisa disiplin, melatih anak disiplin, dan
anak besoknya bisa jadi anak yang lebih baik dan maju ke depannya. Terima kasih Bu, waktunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon diperkenalkan dirinya Bu. Nama Nora, nama anak Hatan. Berapa orang anaknya ikut? Satu. Satu. Bagaimana pendapat Ibu anak-anaknya ikut SSB Seraso? Sangat mendukung sekali. Apakah setelah ikut SSB Seraso ini mungkin anaknya lebih mudah dikendalikan, anaknya lebih positif kegiatannya sehari-hari? Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pagi ini kita sudah berkunjung ke SSB Seraso. SSB yang dipimpin Bung Latif Pala, Ayah Zul, legend sepak bola dari Lumajang. Lalu itu kita kembali ke lapangan, kembali kita pulang untuk ngopi sarapan pagi. Kita belum sarapan ini ya guys. Oke. Mantap Seraso.